Pak Bupati, hari ini kami datang sesuai dengan surat kami. Kepingin membantu kekuatan Pak Bupati untuk penegakan supremasi hukum di daerah Aceh Singkil ini. Tetapi sebelum kita bertemu Pak Bupati, kami kasih dulu sedikit pemanasan untuk Bapak Bupati Aceh Singkil. Selama ini Bapak sebagai pengamat faktanya, hari ini jangan coba-coba jadi pengamat. 14 hari kami kasih sama Bapak kesempatan. Kalau tidak di stop kegiatan di atas areal non HGU sejumlah 3.181 hektar yang diduga dirampas tanpa izin yang lengkap, tunggu apa yang akan kami tindak langsung daripada masyarakat ini. Bukan ini ancaman Pak Bupati, ini dari nurani masyarakat yang paling dalam. Kami siap menindak atas nama hukum yang berlaku di atas negara kesatuan Republik Indonesia ini. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Terima kasih. Alhamdulillah, sehat kita semua. Tegakkan undang-undang tanpa pilih bulu. Allahu Akbar! Kita masuk tertib. Kita berada di depan. Banyak kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita pertahankan undang-undang negara kita ini, saudara-saudaraku semua. Pertahankan saudara kita. Kita tinggalkan hukum-hukum yang sudah legal di negara ini. Kepada Pak Bupati kami lanjutkan, kami teriak. Kami kecewa sama Bapak. Betul. Bapak bukan sebagai petugas, tetapi Bapak justru mengambil posisi sebagai pengamat. Bapak amanah rakyat dipilih sebagai Bupati Aceh Singkil, tetapi Bapak malah ikut membantu penipu yang datang di Aceh Singkil. Betul! Merdeka! 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 Kami siap bertanggung jawab atas perbuatan kami ini. Hukum negara kita ada. Tunggu Pak Bupati, kita buat kesepakatan hari ini. Anda jangan lari dari tanggung jawab. Takbir! Izinkan kami masuk. Mana bapak-bapak kami di Pemda ini? Nongol ke sini, kami bukan penjahat. Kami rakyatmu yang memilih bapak. Jangan bapak banyak kali proses. Itu bisa mengorbankan kami. Pak Bupati, mana penyambutanmu? Bertanggung jawab Bapak sebagai petugas, bukan sebagai pengamat Bapak di Aceh Singkil ini. Boleh kami masuk Pak? Boleh. Alhamdulillah, rekan-rekan dari kepolisian, dengarkan, kami boleh masuk. Berapa Pak? Berapa Pak kami masuk? Semua lalai yang banyak. Mahmud di atas lahan 3.181 hektar.
Dulu ditanyakan. Yang non hakim. Ya. Sekarang. Ya, yang non hakim. Sekarang, apakah ini sudah mencakup pemerintah daerah kita yang bertiga? Itu yang jadi apa supaya kalau ini tidak jawab, betul betul. Kalau memang ini belum mewakili pemerintah daerah, kita tidak tangguh. Kapan dilakukan? Kapan? Apa? Kumpul dengan pemerintah daerah itu. Siapa pemerintah daerah itu? DPR juga, bupati. Aduh, ganti aja bupati, kabar hukum, kabar pemerintahan, ditambah dengan tidak. Nah, ini sudah kita berlarut-larut lagi. Artinya saya harus dulu ngomong dulu. Saya tadi kan katakan, saya akan memberikan masukan. Saran. Saya harus mengikut posisi saya. Kami nggak mau pak. Nggak mau bapak kasih masukan. Tadi bilang saya nggak tahu. Saya sudah ngomong jelas. Fokus aja. Membuang energi. Langsung aja kepada saya. Kami nggak mau masukan. Langsung aja saya masukan. Sarannya. Udah enggak masuk, Pak. Enggak usah bawa ke sini. Sama dia awalnya kembela soalnya. Udah masuk, enggak enak. Terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ini saya memberikan saran. Kita fokuskan kalau belum cukup kekuatan kapan? Itu kan? Itu. Monggo Pak Wakil Bupati. Saya artinya begini. Tadi pertanyaan saya sangat baik kepada Pak Wakil Bupati. Tolonglah Pak Wakil Bupati jawab. Bersediakah itu sesuai dengan catatan Pak Sekda? Tolong Pak jawab. Bukan minta saran. Bukan minta saran. Jawab. Nah, tadi ini ya. Jawab Pak. Belum. Jawab, dan emosi lupa. Ini sepertinya begini juga ini, kita berikan juga hak seseorang bagi pejabat. Cuma Pak Kepala Hukum tolong sampaikan dengan singkat. Apa yang yang disampaikan Pak Kepala Hukum? Itu jawabannya sudah ada sama saya. Tapi biar aja dulu. Nanti kau jawab. Nanti kau jawab. Oke. Biar aja dulu. Tadi kan kenapa bilang minta tadi? Iya. Silakan. Jadi begini, Pak. Terhadap hasil pengumpulan yang sebenarnya itu kan ternyata di luar dari di luar dari Ijinagiu. Artinya saran saya Pak Bupati dan Pak Sekda, artinya kita nanti kita panggil lagi undang BPN dengan kenapa bisa ini sementara? Yang diperjanjikan itu kan tidak seperti ini, apa masalahnya? Jadi itu yang tampak. Kemudian mengenai ya apa yang ditanyakan oleh Bapak, apakah ini salah? Kalau memang orang, setiap orang yang melanggar hukum yang tidak sesungguh itu jelas salah. Cuman salahnya itu kita harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. 20 tahun ya penyelidikannya ya? 20 tahun? Ya, artinya ini kan sudah proses, sudah di Polda. Udah lah, jangan bahas lagi. Dia sudah melanggar hukum. Kita semua tahu. Ayo kita sama-sama. Kita adukan. Sudah apa lagi? Sudah diproses sekarang ya. Minta maaf lah Bang Anda. Jangan lagi dibelok-belok. Terus Bapak Kepala Hukum. Aku sayang dah aku sama Bang Anda. Tapi cerita Abang Anda tidak sesuai dengan permintaan kami. Ya. Makanya percuma Abang Jauh. Anda ngomong. Tutup aja kalau memang ini enggak cukup, kapan cukup? Udah. Ya kan? Kapan cukup? Kita sudah poin aja, malas kita membahas ini udah malu. 20 tahun enggak selesai masalah ini, malu aku. Abang Anda ada kabar hukum. Nanti kami rakyat jelata. Tapi jangan anggap remeh Abang Anda. Hukum pun 1-2 bisa kami tahu. Dari tadi kami ulangkan. Interupsi Abang Anda. Jangan lagi bertele-tele membahas. Kita buat kesepakatan hari ini Bapakku Wakil Bupati. Hari ini yang duduk depan kami. Udah tadi Bapak. Sepakat kita
kita upayakan agar dia, si PTD 5 Makmur, jangan beraktivitas lagi di atas lahan non HGU seluas 3.181 lebih kurang hektar. Ya? Minta maaf aku, bukan cerita yang kami minta, Bang. Itu yang kami minta. Bisa enggak? Enggak bisa, udah pindahkan lagi ke Bapak Wakil. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, jangan lele-lele. Masih ada? Oke. Jadi begini, kalau Pak Haikal, kalau ngomong Pak Abang gimana? Kalau saya pasti enggak kan? Marah. Jadi begini, kalau enggak cocok marah kan? Jawaban dari kata hukum itu, sesuai rapat kita di Muspida ini kemarin dengan Pak Muspida, Kapolres, Pak Jaksa ada di sini. Dengan siapa? Dengan Bupati. Saya marah juga saya. Tunggu dulu. Hah? Untuk apa dipasang pamflet sementara identifikasi belum selesai? Lucu kan? Ini udah ngawur ini. Pak Bupati katakan, saran saya, kata Pak Bupati, ada rekamannya, dipasang pamflet yang sudah diidentifikasi. Hari keempat, Pak Wakil, itu tidak bisa masuk ke lapangan. Banjir. 300 sekian yang belum diidentifikasi. Terus Pak Bupati sarankan pasang pamflet. Ini apa enggak mengelabui masyarakat? Mengelabui. Benar-benar. Kalau enggak tadi, minta maaf. Kadang-kadang karena kata-kata enggak nyambung. Pernah kan nonton TV Haji Bolot kan? Kalau duit sama perempuan aja baru jelas. Aku bukan menghina aku ya. Haji Bolot namanya. Terlalu ngawur kita, terlalu ngawur. Tadi masyarakat minta. Hati-hati ngomong ya. Ini nanti bisa dilaporkan pencemaran nama baik. Sila, laporkan delima dari Pak kalau ada memang kemampuan. Tolong kami. Dan masyarakat. Ini masyarakat. Kami kalau salah dilaporkan. Itu delima kenapa Bapak laporkan? 20 tahun. Apa sudah Bapak? Sudah. Itu. Halo, sudah. Enggak pasti kau ngomong. Sudah. Jangan Bapak adukan masyarakat. Ternyata ada yang salah, Bapak tidak berani mengadukan. Keluarkan itu. Keluarkan itu Pak Sekda. Keluarkan itu Pak. Pernyataan sikap dari Gemas, Gerakan Aliansi Tani Masyarakat Aceh Singkil, kepada Pemda dan DPRK Aceh Singkil. Dengan ini kami sampaikan, satu, stop seluruh kegiatan PT 5 Makmur di atas lahan yang tidak memiliki izin HGU. Dua, stop pemasangan pamflet hasil identifikasi lahan 16 hektar karena belum tuntas. Tiga, tetapkan status quo untuk lahan negara
dan masyarakat kelompok tani seluas 3.181 hektar. 4. Segera inkap lahan non HGU PT Lima Makmur seluas 3.181 hektar. 5. Tangkap oknum direktur PT Lima Makmur yang sudah berstatus tersangka yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum. 6. Tangkap oknum pemerintah daerah Aceh Singkil dan oknum DPRK Aceh Singkil apabila terlibat dalam konspirasi bersama PT Lima Makmur agar tidak menciptakan bom waktu akibat daripada permasalahan di atas lahan yang tidak memiliki izin HGU. 7. Pemda dan DPRK Aceh Singkil jangan mandur, jangan jadi pengamat, karena Anda adalah petugas yang harus mempertanggungjawabkan kepastian hukum atas perbuatan melawan hukum PT Lima Makmur di Aceh Singkil. 8. Usut tuntas anggaran pelaksanaan tim identifikasi sesuai dengan keputusan Bupati Aceh Singkil nomor 289 tahun 2017. 9. Kami berikan waktu kepada Pemda Aceh Singkil 14 hari kerja untuk menyelesaikan persoalan PT Lima Makmur. Apabila tidak ada penyelesaian yang secara berpihak kepada masyarakat, jangan salahkan bahwa masyarakat akan mengambil tindakan di lapangan. Demikian kami nyatakan, semoga menjadi maklum. Aceh Singkil 24 Oktober 2018 tertanda perwakilan masyarakat. 1. April Siregar ditandatangani. 2. Kairo Tamri ditandatangani. Enli alias Ucong Merpaung ditandatangani. 4. Hitler Tumanggal ditandatangani. 5. Mulyaman Damanik ditandatangani. 6. Busri Berasa ditandatangani. Dan 7. Muslim Pohan ditandatangani. Oke. Okay. Jadi kita serahkan kepada Pak Wakil. Saya serahkan. Kalau sudah ada. Ya, jadi. Salam. Jadi ini Pak, pernyataan sikap dari Gemas. Kami serahkan kepada Bapak dan Pemda semuanya. Mohon Pak ditindaklanjuti untuk menyelesaikan permasalahan PT Lima Makmur yang berpihak kepada masyarakat. Kami terima pernyataan sikap masyarakat. Insyaallah kami akan laksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan waktu yang tidak terlalu lama. Hanya itu saja yang sampaikan, dan bahwasanya pernyataan sikap ini akan dibahas di jajaran forum Muspida. Terima kasih. Oke. Allahu Akbar. Mereka kan beberapa macam tuntutan mereka, terutama yang dapat kita simak tadi, tuntutan mereka itu meminta agar pemerintah daerah ini benar-benar mendukung apa yang diinginkan oleh masyarakat itu yang berdemo tadi. Kalau kita pelajari permasalahan ini memang sudah berlarut, sudah kita masih sekolah, ini sudah ada masalah. Pak Wakil Bupati kan sudah jelaskan tadi bahwa Pak Wakil Bupati akan menyampaikan kepada pimpinan daerah dalam ini Bupati, kemudian juga kepada DPRK diundang, forum Perkopimda diundang untuk meminta masukan. Langkah apa yang harus kita lakukan sehingga persoalan ini bisa cepat selesai? Ya, sebagaimana disampaikan Pak Wakil Bupati dalam perkembangan musyawarah tadi, bahwa ini kan menyangkut kewenangan. Di satu sisi, kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian hak tanah ini nggak ada. Pemerintah daerah itu hanya memiliki kewenangan memediasi kalau dia menyangkut konflik. Kalau menyangkut dengan sengketa itu ya harus ke meja hijau. Nah, ini kan konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Makanya pemerintah memediasi. Dalam memediasi ini kan ada aturan-aturan yang harus diikuti. Nah, contohnya lah, misalnya pemerintah daerah diminta supaya menghentikan aktivitas perusahaan. Nah, kita kembalikan kepada kewenangan. Kalau memang itu merupakan kewenangan pemerintah daerah, ya usernya kan, bagaimana dengan user? Itu satu. Nah, yang kedua, bahwa permasalahan ini juga sedang ditangani
oleh Pak Kapolda kita, pihak kepolisian. Nah, kita kan harus, bagaimana saya katakan tadi, di satu sisi kita harus menjunjung tinggi aturan-aturan hukum yang berlaku. Di sisi lain kita juga menjunjung tinggi hak-hak rakyat. Nah, bagaimana kedua kepentingan ini dapat kita akomodir? Di satu sisi hukum kita hargai, hormati, jangan kita kangkangi. Jangan nanti kita gara-gara kita mengambil satu sikap ternyata kita sudah melakukan onreng materi of haidat, mengangkangan, mengundang aturan hukum kita kangkangi. Nah, juga nggak boleh, nggak baik. Nah, jadi bagaimana kita memperlakukan permasalahan ini dengan santun, dengan bermartabat, di satu sisi kita junjung tinggi hak-hak rakyat dengan kewenangan yang ada, kita mediasi dengan perusahaan. Di sisi lain hukum juga kita junjung tinggi aturan-aturan yang punya kewenangan, bahwa Pak Kapolda sedang mengusut masalah ini kan, kita harus hormati tuh, kita harus patuhi. Jangan Pak Kapolda sedang menyelesaikan masalahnya kasus ini, lalu kita ambil alih dari Pak Kapolda, kita mediasi, nggak bisa lagi nih, belum lagi menurut saya udah nggak ada etika kita. Nah, disinilah letak etika dalam berpemerintahan. Jadi saya akan katakan tadi bahwa pemerintah daerah ini dalam menyikapi persoalan ini berpedoman kepada kebijakan negara itu tadi, bahwa negara sesuai dengan PP 34 2003 itu memberikan kewenangan kepada kita untuk memfasilitasi yang bersifat konflik pertahanan di daerah. Artinya hanya sebatas memfasilitasi, bukan mengambil keputusan. Kalau memutuskan hakim itu adanya di pengadilan. Kita, nah, memfasilitasi ini mencari win-win solution, ya kan, kedua belah pihak yang bertikai ini dapat menerima. Itu kan tugas kita, memfasilitasi, mediator. Nah, kalau memutus ya sesuai dengan kewenangan. Kalau memang di situ ada kewenangan pemerintah daerah, ya monggo mengambil kebijakan. Kalau tidak ada kewenangan, ya tentu boleh juga, tapi akan berhadapan dengan hukum. Sebagaimana saya katakan tadi, akan terjadi onreng materi of haidat dalam pengambilan sebuah keputusan manakala tidak mengacu kepada undang-undang. Kita tadi meminta agar di stop seluruh aktivitas PTD 5 Makmur di atas lahan seluas lebih kurang 3.181, karena memang sampai saat ini tidak ada memiliki izin hak guna usaha. Itu jelas. Dan jawaban Bapak Wakil Bupati yang mewakili pemerintah daerah Aceh Singkil katanya, itu akan bersama-sama kita surati kepada Kementerian Agraria, kemungkinan di bagian persengketaan lahan, agar tidak mengeluarkan izin HGU di atas lahan dimaksud. Termasuk juga kita minta tadi agar kita bersama pemerintah daerah ataupun Muspida melaporkan pelanggaran-pelanggaran produksi di atas lahan seluas 3.181 hektar yang sampai hari ini itu mungkin berdasarkan take over atau akuisisi, yang kita tahu dan fakta di lapangan ada perusahaan yang bernama PT Subur Inti Agri Plantation SDN Berhad masih berproduksi di atas lahan yang tidak memiliki HGU itu di Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil. Kami juga masyarakat yang berpikir, saya sampaikan pada hari ini, kami di antara masyarakat itu, kami sudah pernah menghukum jenis hukum di negara kita ini. Hukum agama, hukum adat, hukum negara. Kalau tiga hukum ini tidak mampu memberi keadilan kepada seluruh masyarakat di Aceh Singkil, sudah berwacana juga masyarakat ini akan melakukan satu hukum yang belum diakui. Hukum apa itu, saudaraku? Setanah air, hukum rimba. Jelas ya, kalau tiga hukum ini betul-betul tidak memberi keadilan kepada masyarakat,
sudah mulai wacana, sudah mulai wacana di tengah-tengah masyarakat Aceh Singkil ini, daripada kejoliman itu berlanjut dari masa ke masa, sudah mulai membangun wacana tentang hukum rimba atau pengadilan rakyat. Kenapa? Karena keadilan yang diharapkan tidak pernah didapat, harus dirampas itu dengan kedaulatan rakyat.